Seperti inilah suasana pembongkaran rumah milik Nur Rohani dan Sunarti, warga RT2 RW2 Desa Karanglulor, Kecamatan Sukoharjo, Ponorogo. Pembongkaran tersebut dilakukan oleh tukang suruhan Sunarti yang saat ini sedang bekerja di Taiwan. Peristiwa tersebut diawali dari ketidakcocokan pasutri yang sudah menikah 9 tahun tersebut. Diduga pemicu konflik adalah adanya orang ketiga. Samuri Kepala Desa Karanglulor menjelaskan pihaknya sudah melaksanakan mediasi sebanyak 6 kali dengan kedua belah pihak. Sedangkan pembongkaran ini merupakan kesepakatan bersama antara Nur Rohani dan Sunarti. Pemerintah desa sudah melakukan mediasi sebanyak 5 kali. Pertama bulan 11, 12, 1, 2 kali, bulan 4, 2 kali. Dari temu, memang kita sebetulnya sudah mediasi untuk kedua belah pihak untuk saling pasangkan gitu kan, supaya kedua belah pihak yang beda. Ini permasalahannya karena ada pihak ketiga atau gimana sih sebenarnya? Kalau kita melihat tidak ada lah pihak ketiga, cuman saling cemburu menyukai aja. Samuri menjelaskan pasangan suami istri tersebut saat ini sedang dalam proses perceraian. Pembongkaran rumah ini dilaksanakan secara bertahap. Ega Patria, JTV, Ponorogo.